warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semua tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan kita. Nah, di awal pekan yang cerah ini kita akan melakukan kegiatan sentra seperti biasa. Nah, untuk hari Senin ini kita akan melakukan sentra seni. Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan sentra seni dan kita akan membuat wall hanging untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia merdeka. Nah, sekarang teman-teman Ko Cinti akan tunjukkan alat dan bahan dan bagaimana cara membuat sentra kita kali ini. Oke, yuk mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman, untuk menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, jadi kita akan membuat wall hanging. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada spidol hitam. Nah, teman-teman bisa memakai spidol hitam yang lainnya juga ya. Kemudian ada kertas buffalo yang berbentuk hati. Kemudian ada pita berwarna merah dan putih. Di sini juga ada kertas yang sudah berbentuk hati. Dan yang terakhir ada stapler atau hekter. Oke. Nah, teman-teman, kita mulai ya. Oke, pertama-tama pitanya kita ambil. Oke, tarik seperti ini sampai membentuk ring. Oke, seperti ini. Kemudian, nah, sekarang kita mulai dari sini. Ambil bagian bentuk hati yang tidak terpotong bagian bawahnya. Oke. Taruh di bagian tengah. Setelah itu, sudah cukup jelas ya. Oke, kemudian dari yang paling ujung kiri. Lepas double tip-nya. Pastikan bagian bawahnya. Pastikan bagian bawahnya tidak terbuka. Oke. Nah, setelah itu, oke, udah kita bentuk ya. Kita pasangkan pitanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan lem atau bisa juga menggunakan hekter.
Nah, untuk yang paling kiri, karena kita akan menyambut hari kemerdekaan yang ke-75, jadi kita akan menulis angka atau nomor angka 7 dan 5. 75. Kemudian di bagian ujung kanan, kita akan menulis angka 75 lagi. Nah, dan yang terakhir di bagian di dua bagian ini, teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman, oke? Bisa ditulis Shannon, bisa juga ditulis Nathan, atau Avan, atau Kayla, atau bisa juga Rehan dan Askan, oke? Nah, wall hangingnya sudah jadi, sudah siap dipasang. Oke, sekarang giliran teman-teman di rumah untuk mencobanya ya. Oke, semoga berhasil, tetap semangat. Teman-teman, itu dia tadi kegiatan sentra kita kali ini. Seru sekali ya. Nah, teman-teman sekarang bisa menggunakan wall hanging tadi, ditempelkan di pintu kamar atau dimanapun teman-teman mau. Nah, teman-teman tetap semangat selalu dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.